Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya berada di Stadion Brawijaya Kediri ya. Melihat situasi terkini ya, jelang laga Persik Kediri vs Arema Malang ya. Ini banyak polisi di depan ya. Nah, ini mobil-mobil polisi banyak ya di stadion ya, depan stadion ya. Ini banyak ya. Ya, ini mobil-mobil polisi banyak ya. Ini dari Polres Bojonegoro ya, gak ada ya gini ya. Ini bantuan mungkin ya. Dari Polres Bojonegoro ya. Ini lokete Persik Kediri dibuka ya ini. Ini loket. Nah, ini tempat tiket dijual di stadion ini ya. Enggak online kayak kemarin ya ini. Ini dibuka ya tiketnya ya, langsung di stadion ini. Persik Mania yang mau hadir stadion ya, bisa langsung beli di loket ini ya. Loketnya dibuka ini, guys. Sudah mulai ramai ya hari ini ya. Ini jam berapa ini, guys? Jam 12 siang ini ya. Ini suasana jam 12 siang di Stadion Brawijaya Kediri ya. Persik Mania yang mulai berdatangan ya ini ya. Mulai rame nih, guys. Yang mau hadir silahkan, guys. Ini sudah banyak ini ya. Udah mulai rame nih. Ya kepolisian ya banyak ini, guys ya. Mau muter, guys. Banyak ya kepolisian ini ya, hadir di pertigaan ini ya. Banyak ini ya. Ini motor-motor polisi banyak ya, berjaga-jaga ini. Mungkin mengantisipasi Arema datang ke stadion ya. Mengantisipasi ya, supaya gak datang ke stadion ya. Belok, guys, muter. Ini pihak keamanan ya ini. Ini polisi-polisian banyak ya. Tentara TNI ya, udah banyak ini ya. Udah yang datang ke stadion ini ya. Ini kepolisian ya. Ini lagi nongkrong ini ya. Banyak sekali ya ini kepolisiannya ya. Wah, ketat sekali penjaganya. Wah, banyak, guys. Keamanan nih, guys. Kepolisian-kepolisian ini banyak sekali ini, guys ya. Brimob Polda Jatim. Banyak sekali ini keamanannya. Oh, itu nongkrong di situ ya. Ini juga ada di sini ya. Banyak sekali ya. Keamanannya banyak sekali ini ya. Di area Stadion Brawijaya Kediri ya. Jadi, guys, sampai di sini dulu ya videonya. Dilanjut video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.